semua akan membaik. Kenapa kamu belum istirahat? Bukankah kamu sedang capek? Katamu kamu lelah hati dan lelah pikiran. Apa yang sedang kamu kerjakan? Atau apa yang sedang kamu pikirkan? Semua akan baik-baik saja. Istirahatlah. Badanmu dan pikiranmu butuh istirahat. Jangan memaksakan jika sudah maksimal dalam doa dan usaha. Berusahalah tetap bahagia. Memang dalam hidup terkadang apa yang kita inginkan sudah kita perjuangkan, belum tentu menjadi milik kita. Tuhan sedang menyiapkan yang lebih indah untukmu. Tetaplah yakin, terkadang yang kita ingin bukan yang terbaik. Maka dari itu Tuhan tidak memberikannya. Tuhan akan ganti dengan yang lebih indah. Hingga kau akan terpanah akan rencana Tuhan yang luar biasa indah untuk hidupmu. Pilihan Tuhan, tak ada yang salah. Pasti yang terbaik untukmu.